Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Haritz di channel kesayangan kita di channel Wibu Tech. Ya, di sini kita akan membahas tentang teknologi-teknologi yang sedang happening atau sedang populer saat ini. Atau sedang kita akan membahas dan beberapa tips atau trik atau tutorial di sini. Pertama di sini saya akan membahas tentang virtual box. Tutorial cara menginstal virtual box. Pertama, kita bisa ke Google, kita klik download virtual box. Nah, ini. Lalu kita pilih nih yang atas yang virtualbox.org. Lalu kita klik websitenya. Nah, setelah muncul di halaman ini, kita bisa langsung klik yang ini nih. Kalau karena kebetulan OS kita Windows, jadi kita pilih yang ini, Windows Host. Download. Download tunggu sampai selesai. Cuma 100 MB. Nah, selesai. Setelah selesai, kita bisa klik di folder. Kebetulan aku di sini udah download di sini foldernya. Lalu kita klik bisa double klik atau bisa klik kanan. Klik kanan terus run as atau kita cukup double klik aja. Oke, yes. Setelah ini muncul, kita pilih next. Lalu ini biarin aja. Ini lokasinya bisa kalian taruh di D atau di mana. Kalau aku kebetulan kita taruh di C aja langsung di partisi sistem kita. Dan next. Setelah itu, apakah Anda ingin menginstal? Kita yes. Apakah install juga? Karena di sini membutuhkan beberapa tambahan. Kita yes. Terus kita install. Nah, sini tinggal nunggu aja deh. Mungkin beberapa detik menit tergantung dari komputer kalian. Nah, setelah selesai start Oracle virtual. Nah, ini udah selesai nih. Kita checklist kalau kita langsung buka, kalau enggak juga enggak apa-apa, kita finish. Dan aku di sini masuk buka. Nah, ini dia tampilan virtual box manager-nya. Nah, di sini nanti untuk pembahasan cara penggunaannya akan kita bahas di video berikutnya. Berikut cara menginstal virtual box-nya. Oracle virtual box manager.